Informasi lainnya, saudara, upaya perampasan sepeda motor di Subang, Jawa Barat bermodus menawarkan bantuan digagalkan oleh korbannya. Pelaku yang terkepung akhirnya menjadi sasaran emosi warga sekitar. Aksi main hakim sendiri dilakukan warga terhadap Mustafa, pria yang sebelumnya terindikasi akan membawa kabur sepeda motor. Meski di lokasi terlihat ada beberapa aparat, massa terus melampiaskan emosinya terhadap pelaku. Polisi akhirnya bisa menghalau aksi warga dan langsung membawa pelaku ke Mapolsek Cipendei, Subang, Jawa Barat. Di depan polisi, Mustafa mengaku berupaya membawa kabur sepeda motor korban pada Senin pagi. Modusnya adalah dengan menawarkan bantuan kepada korbannya, seorang buruh pabrik, untuk mengambil uang pesangon. Pelaku berpura-pura menyuruh korbannya untuk membeli materai di minimarket sambil meminta kunci motor. Saat itulah, pelaku dengan leluasa bisa membawa kabur sepeda motor korbannya. Pelaku ini akan membawa motornya tapi bisa ditarik oleh korbannya. Termasuk kebetulan babin saya ada di desa. Setelah itu dengan masyarakat berkerumun, akhirnya mungkin dia kena dokumentas sekali, dua kali lah. Pelaku kini mendekam di ruang tahanan Polsek Cipendei, Subang. Polisi juga masih mendalami aksi pelaku kepada buruh lain yang diawali modus membantu persoalan di tempat kerja. Zainal Arifin melaporkan dari Subang, Jawa Barat.